Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'alna minan nasihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bil haqq. Aulana. Allahumma salli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nas man yaqulu amana billah wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Yuqalu'una Allah wal ladzina amanu wa ma yad'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istatun yaqulu naru bisitatin. Al-umara'u bil-ju'uri wal-arabu bita'asubi wa ahlu rustati bil-jahli wa dahakinu bil-kibri wa tujaru'u bil-hiyanati wal-ulama'u bil-hasad. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat dan limpah ruahan kasih sayang Allah yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga sampai pada jam saat sore menjelang malam ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa menunaikan apa yang menjadi wajib kita, afdhalul a'malu as-salatu khams, salat maghrib berjamaah, karena amal yang paling utama itu adalah salat lima waktu. Mudah-mudahan ibadah solat yang telah kita lakukan senantiasa menjadi catatan amal bagi kita semua di akhirat, di yaumil akhir nanti. Amin, amin. Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan taslim terhenti-hentinya kita aturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sepanduk situ saya lihat ada kalimat, kalimat hadis, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa menempuh jalan menuju ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan jalan baginya menuju surga. Mudah-mudahan niat bapak ibu saudara-saudaraku dan saya semata-mata sementara diberi waktu untuk hidup menetap di kolong langit ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meraih ilmu. Karena dengan ilmu inilah kita dimuliakan oleh alam semesta, kita dimuliakan oleh sesama kita, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah di akhirat nanti. Amin. Saya satu hari ini dari tadi pagi sampai siang zuhur tadi dan sekarang belum istirahat. Begitu tiba dari Makassar, saya ceramah kuliah subuh di Masjid Raya Pulau Mas, Pulau Gadung. Kemudian zuhur di Cibubur, dan usai ba'da zuhur tadi jam 4 saya sudah menuju ke sini. Sudah biasa saya. Sejak masuk Islam 11 Oktober sampai 2006 ini, wallah bikulli shay'in alim, saya tidak pernah berhenti berdakwah. Ini habis dari sini, sebentar subuh nanti kuliah subuh di Kafling DKI, Masjid Al-Iman. Kuliah subuh, subuh keliling. Nanti dari masjid situ jam 11 saya sudah menuju ke bandara untuk berangkat lagi ke Makassar. Barangkali kalau ada 10 yang begini di Indonesia, saya sudah mau istirahat. Tapi enggak ada. Enggak ada. Hanya saya sendiri yang begini. Kenapa mau-maunya begini? Ini kan lelah
Bahkan ada dokter yang pernah bilang, kalau boleh Ustaz istirahatlah. Saya bilang nanti sajalah dikubur. Ustaz itu enggak boleh istirahat. Karena Ustaz itu adalah pembawa kebenaran. Tidak boleh manja, tidak boleh juga terlalu kalem, karena dunia sekarang keras. Jadi harus bermain kuda kayu. Tidak boleh lagi mengedepankan semata-mata etika, karena sudah tidak ada manusia yang dengar. Tadi kan sudah disampaikan tema yang saya berikan, menjawab tantangan Islam dalam lingkaran pusaran kafirin wal munafikin. Nah, kata kafirin wal munafikin ini tentu perlu ahli yang bicara. Kalau bukan ahli dua bidang, dua kata ini, jangan. Yang pengerti rahasia hukum adalah ahli hukum. Yang paham rahasia ekonomi adalah para ekonom. Yang paham rahasia tata negara adalah pejabat negara, bukan pejabat negara. Dan yang paling tahu soal munafik dan kafir adalah mantan munafik dan mantan kafir. Kira begitu. Ini kan kajian yang sistematis, kontekstualis, historis, and teologis. Mesti begitu. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sudah jelas. Ada 6 golongan yang akan bakal masuk neraka karena 6 perkara. Ittatum yadkhulun naro bisittatin. Yang pertama, al-umara bil ju'uri. Penguasa, pemerintah, umara yang sewenang-wenang. Saya ini orang Manado, lahir dan besar di Manado, sekolah di Manado, Manado asli. Enggak ada campuran. Nenek moyang opa oma saya asli Manado. Sekarang sudah di neraka karena kafir, sudah mati. Orang kafir, orang Kristen kemana? Hah? Siapa yang bilang orang Kristen masuk surga? Orang munafik. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha di luar Islam neraka jahanam. Tadi kan imam sudah singgung, bagus sekali. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaba yalqau wasurun iqra kitaba kafa binafsikal yauma alaika hasibat. Wakula insanin, bukan wakula kafirin, bukan wakula muslimin, mukmin, bukan wakula insanin. Dan tiap-tiap manusia, kata Allah, kami kalungkan amal perbuatannya sebagaimana kalung melingkar pada lehernya. Wakula insanin alzamnahu ta'irahu fi unuq wa nukhrijul lahu aidha. Talung pada lehernya sebagaimana kalung pada lehernya, dan di hari kiamat kita bayal kahu masyur, kami bukakan kitab kehidupan di hadapannya. Inilah perbedaan Islam dan Kristen. Iqra kitab kafa binafsikal yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisab atas perbuatanmu. Nah, ini berarti pengertian ayat ini adalah di dalam agama Islam ini tidak ada juru selamat. Cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat belum tentu. Makanya Saifuddin Ibrahim itu yang murtad dari Islam bilang begini, Yusuf Rodi, ini kan orang-orang yang pembohong semua, mengaku mantan kiai, mantan ustadz, mantan aktivis. Kalau mantan begitu harus ada bukti seperti ini nih, begini. Mantan tadi, mantan apa tadi Pak Haji baca? Mantan apa? Mantan rektor. Kalau rektor berarti ada mahasiswanya. Nih, ribuan kafir saya pendetakan. Begini, supaya otentik, asli. Jas sekarang ini, ya, paling 400 ribu.
baju koko ini 35.000, topi ini awing di pasar Tanah Abang 150.000 Pak Haji, sorban ini 35.000 sejak saya masuk Islam sampai sekarang saya pakai terus. Hah? Murah. Artinya kalau dulu saya pendeta dari bawah sampai atas all England. Oh iya, sampai masuk peti mayat pendeta pakai sepatu, pakai jas, pakai dasi, kupu-kupu, bergelimpangan dengan kemewahan duniawi. Lalu kenapa saya ada di masjid? Kan itu yang jemaahmu dengar. Dengar itu dulu baru tahu bahwa saya posisinya ada dalam lingkaran kafirin atau munafikin. Begitu. Karena kalau bukan ahli yang menjelaskan susah. Kalau soal amal, soal sholat, soal umroh, soal ibadah haji, soal hadis, soal Quran, tafsir, mufassirin, itu nanti bukan bidang saya. Tapi kalau soal kafir, serahkan ke sini. Nanti saya operasi. Ya. Kira-kira apa yang saya cari Pak Imam? Mayyahdillahu fahuwal muhtadin wa mayyulil faulaika humul khasirun. Itu Saifuddin Ibrahim kan orang Lombok bilang begini, saya masuk Kristen karena surganya di Islam itu insya Allah. Oh, itu tuh modal itu tuh kalau yang murtad. Karena bukan orang akademik, bukan orang yang terpelajar dari background yang tidak jelas. Pendidikannya, attitudes-nya, kemudian apa namanya, kompetensinya, kapabilitasnya, reputasinya, track record-nya, background tidak jelas. Nah makanya kalau mereka murtad dari Islam, selalu argumen mereka karena surga di Islam in Allah. Katanya mudah-mudahan, ya memang begitulah orang rendah hati. Coba buka dalam Bible terjemahan bodoh, terjemahan lama, perjanjian baru, perjanjian lama, buka baik-baik. Tidak ada istilah pasti. Yang ada dalam Bible Injil yang asli adalah in insyaallah. Ya, menetapkan sebuah aturan dalam konteks sola scriptura atau tulisan Alkitab atau bibliologi atau teologis dalam konteks eklesiologi. Nah, bicara tentang karya-karya yang termaktub di dalam pembentukan gereja eklesiologi. Makanya saya kaget lihat murtadin dan mu'alaf debat. Satu bukan ahli Islam, satu bukan ahli kafir. Akhirnya yang ada lakum dinukum waliyadin. Coba panggil orang Kristen yang paling jago di dunia ini, profesor sekalipun, tanya satu pertanyaan. Apakah Tuhan pernah mati? Pasti orang Kristen akan menjawab, Tuhan tidak pernah mati. Bukan cuma orang Kristen, semua orang di dunia. Kalau ditanya apakah Tuhan pernah mati, pasti jawabannya tidak pernah. Tidak pernah mati, never die. Nah sekarang tanya sama orang Kristen, apakah Yesus Tuhan kamu? Orang Kristen selalu menjawab 1000%, Dia adalah Tuhan kami. Ini pertanyaan pernah saya islamkan ayah kandung saya, bapak saya. Ente percaya Tuhan pernah mati? Ah, gila kamu. Makanya kamu masuk Islam karena sudah gigi, sudah sinting, banyak belajar filsafat, sudah miring kamu ya. Ya. Saya biar kalau orang miring yang bilang kita miring jangan marah, nanti jadi miring. Kalau kafir yang bilang kita orang Islam gila, enggak usah marah karena yang mengatakan kita gila adalah orang-orang gila, nanti jadi gila. Jadi saya tanya sama ayah saya, kamu percaya bahwa Tuhan tidak mati? Oh, saya percaya Tuhan tidak pernah mati. Nah sekarang saya mau tanya bapak, apakah bapak percaya tuh Yesus itu adalah Tuhan? Saya percaya. Berapa persen? 1000%. Saya percaya Yesus adalah Tuhan saya. Ini ayah kandung saya, pensiunan Angkatan Darat, Reinhard Waloni. Nih, ini waktu saya baru pertama dilantik jadi pendeta, fotonya sudah saya usang, tapi tanda salib itu sorot baik-baik, masih ada.
Karena dipitnah saya habis-habisan di internet. Saya enggak pernah balas karena yang memfitnah saya orang-orang pembohong, penipu, kafir. Untuk apa saya mau terpancing dengan orang-orang? Kata Al-Qur'an itu kan levelnya orang kafir itu binatang. Inna syarrat tawabi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Bukan babi, bukan anjing, bukan kuda, bukan monyet, bukan gorila. Binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang kafir. Makanya kita jangan terlalu ada jilid satu, jilid dua, jilid tiga. Kenapa? Ma'asyabah mimusibatin illa bi'idnillah. Jadi karena izin Allah. Kenapa kumpul kita sampai dua, tiga jilid di Monas? Karena ada binatang yang coba-coba membaca al. Ada binatang yang mencoba membaca al. Sedangkan sudah manusia begini, belum semua umat Islam wajib membaca al. Saya berdakwah, istri saya qori'ah. Wah, ini pasangan suami istri. Insya Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Karena masuk Islam itu jangan cuma syahadat. Belajar Islam bagaimana ente bisa lakukan? Amantu billahi wa bima qala Allah taala, amantu bi rasuli wa bima qala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mau melakukan perintah Islam kalau tidak tahu ilmunya? Lalu saya katakan sama ayah saya, "Bapak percaya bahwa Yesus itu Tuhan?" "Saya percaya." "Berapa persen?" "1000%." Sekarang saya tanya, apakah Yesus pernah mati? Nah, di sini tuh, biar Profesor Kaliber dari dunia mana, suruh menghadap sini. Apakah Yesus pernah mati? Oh, dia kan mati karena menebus dosa manusia. Saya tidak tanya sebab dia mati. Yang saya tanya, apakah Yesus pernah mati? Malu-malu bapak saya nganggu kepala. Ah, saya bingung pertanyaan kamu. Eh, saya tidak bikin bingung, bapak yang bingung sendiri. Hah? Ngapain mau debat-debat? Debat katanya, saya mau lihat pendeta pun najis rasanya. Enggak lah. Itu kemarin saya ceramah di Makassar, mantan mahasiswa saya jadi kaya dia, pakai mobil Mercy jadi pendeta di Makassar. Wow, pakai Mercy. Padahal waktu kuliah, indeks prestasi kumulatif IPK-nya 2,43, hampir tidak lulus. Orang kalau pintar kan pasti masuk Islam ujung-ujungnya. Amin ya Rabbal. Kalau goblok itu di sana, di gereja sana. Makanya saya kalau Islamkan orang, saya tanya dulu. Pendidikan formal, apa? Jangan usah masuk Islam kalau goblok. Di dalam sudah banyak bahadul, ente tambah lagi. Eh? Makanya saya komplain. Kalau ada yang bilang, snob for grunge itu masuk Islam. Enggak. Dia bukan masuk Islam, dia peneliti agama Islam. Sama dengan William Kimball yang berdebat dengan Jack Knight. Sama, mereka peneliti, bukan yang masuk Islam. Sekali lagi ibu bapak, Allah membedakan antara orang kafir yang pintar dengan yang bodoh. Kafir yang bodoh diletakkan Allah dalam Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a ansartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Sampai kapan pun tidak akan masuk Islam. Saya baca Al-Baqarah itu, saya ingat betul bahwa orang Kristen yang fanatis pada agama Kristen kebanyakan pendidikan formalnya di bawah garis rata-rata. Coba cari orang Kristen yang fanatis di gerejanya. Adakah profesor Kristen yang fanatis? Pernah nonton televisi kan? Ada enggak pernah lihat pendeta, profesor, doktor bicara tentang ketuhanan Yesus? Ada enggak? Yang bicara-bicara itu John Hartman yang rambut besar, eh? Tukang pukulnya X, preman tukang pukulnya Elvis Presley. Eh? Sekarang sudah mati kena tumor. John Hartman, tahu kenal enggak John Hartman yang muncul di TV itu? Evangelis, pendeta. Oh, tidak sembarang. Orang jadi pendeta kuliah 5 tahun dulu baru jadi pendeta. Tidak sembarang menjadi pendeta. Semua kita sudah pukul rata. Saya kemarin ceramah, orang bilang tadi subuh, "Ustaz, ustaz bilang ustaz bekas pendeta." Iya,
Kenapa Ustaz bilang ada istrinya? Loh, kalau pendeta beristri, pastor tidak. Pendeta itu pemimpin Protestan. Kalau pastor pemimpin Katolik. Satu spanduk di Pekanbaru, di Batam, saya batalkan. Saya bilang jangan tulis mantan pastor. Secara yuridis saya bisa dituntut karena saya bukan bekas pastor. Hapus itu, tulis mantan pendeta. Saya terdaftar sebagai pendeta GKI. Ya, di Indonesia Timur urutan. Nanti tanya-tanyalah, enggak mungkin kalau bukan urutan satu jadi rektor. Ini kan masih hidup semua ini, ada yang sudah berangkat ke neraka, ada yang masih hidup, nanti ke neraka juga. Insyaallah, tapi kalau boleh masuk Islam lah, gitu gitu. Amin. Ya, orang bilang, oh mudah-mudahan dia masuk Islam. Ya, enggak jangan diamini Pak. Mudah-mudahan cepat mati begitu. Kalau yang kita doakan masuk Islam, minta kepada Allah hari Tanus Libio. Pertama pintar, kedua doktor dari Amerika, dan ketiga sifatnya sudah dekat dengan akhlak orang. Masya Allah. Kalau yang satu ini miskin, gak usah masuk Islam ah. Orang miskin ini bodoh juga dia, intelijensinya di bawah, menengah ke bawah. Gak dibutuh dalam Islam. Makanya tuh satu tuh ular kepala dua ikut-ikutan. Cina yang masuk Islam dan itu kan ular kepala dua itu. Angkat-angkat diri jadi ustaz. Siapa yang bilang ente ustaz? Ustaz ini nih yang lagi bicara ini benar-benar insya Allah ustaz. Enggak, karena di Madinah begini Bapak Ibu saudara-saudaraku, di Makkah Madinah orang ustaz doktor dulu. Kita di Indonesia baru satu ayat dibaca ustaz Maulana. Ustaz Guntur Bumi. Asal sorban sudah melintang sampai 20 di kafah. Iya Pak, langsung dipanggil ustaz. Guntur Bumi pensiun, muncul ustaz baru Gatot Brajo Musti. Gatot Brajo Musti pensiun, artinya di penjara, muncul lagi Kanjeng Dimas Taat Setan. Wa ahlur rustaki bil jahli, orang kampung karena kebodohan. Padahal kita ini Islam bukan main, kritisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyambut siapa anda, kendati iblis yang datang Rasul tanya, siapa kamu? Saya iblis. Enggak sempat menyangkal tuh iblis. Nah, artinya kita juga harus kritis. Setiap yang datang kepada kita kritisi. Lalu saya tanya kepada ayah saya, "Bapak percaya Yesus Tuhan?" "Saya percaya." Nah, sekarang saya tanya, "Yesus pernah mati enggak?" "Dia pernah mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia." Buset. Ente percaya itu? Percaya. Kamu kan pensiunan tentara. Kumpul gajimu, pergi ke kemuncak Golgota. Golgota itu dalam bahasa Ibrani artinya bukit tengkorak. Cari tahu di mana Al-Masih disalib. Tapi kalau mengatakan Al-Masih di sana, orang Yahudi tidak kenal. Namanya di sana adalah Yeshua Hamasya. Apakah betul Yeshua Hamasya tersalib di kayu salib? Pergi ke Golgota sana, cari. Hah? Bahkan katanya waktu Yesus tersalib, tanah terbelah dua, orang mati bangkit. Nah, saya waktu kuliah di sana, saya tanya sama Profesor Willy Loloang, "Prof, orang-orang mati yang bangkit dari kubur pada waktu Yesus disalib itu kemana? Mudik pulang kampung atau bobok lagi di kubur?" Ini omong kosong Kristen ini memang betul-betul. Kok masih ada juga yang percaya? Sampai murtad dari Islam tuh Saifuddin Ibrahim itu. Oh, saya biar mati lapar lah, makan pecel lele dan rumah apa masakan Padang Minang Saiyo, yang penting agama Islam. Masakan Padang Muhammadiyah, masakan pecel lele NU. Loh, memang cuma itu yang halal. Suka sekali saya kalau pecel lele pakai sambal terasi. Wah, sampai 5 ekor saya makan. Begitu mau bayar, Mas bilang enggak usah, Ustaz Yahya kan yang mantan kafir. Iya, gratis. Masuk. Di mana-mana Pak Haji. Allahu Akbar. Enak sekali kalau jadi ustaz, di mana-mana gratis. Masya Allah. Masya Allah. Jati asih. Tadi mau ngisi bensin, Allahu Akbar. Foto-foto selfie-selfian. Saya mampir sholat asar wudhu di situ, tiba-tiba datang menekat yang punya pompa bensin, Haji Jali.
Mau ke mana Tat? Mau ke sebelah Pak Haji. Tapi mau isi bensin dulu, udah ke bawah nih. Udah gratis lah. Oh enak sekali jadi ustaz, waktu di pendeta bayar terus. Makanya ada anak muda bilang, ustaz boleh tanya? Boleh. Mudah-mudahan Pak Ustaz tetap istiqomah, jangan murtad lagi ya. Wah, coba ulangi deh, kurang dengar saya. Mudah-mudahan Pak Ustaz Yahya tetap istiqomah. Nggak, ulangi lagi, kurang dengar saya. Justru yang saya khawatir ente. Ini orang sudah tinggalkan gaji, sudah tinggalkan jabatan, sudah tinggalkan keluarga, dan saya tidak sendiri. Bo, bo, bo. Itu istri saya sana di belakang tuh. Namanya dulu Luciana, berubah menjadi Mutmainah. Dia tidak mau masuk Islam. Bilangnya sama saya, kalau masuk Islam nanti makan apa, Pak? Dasar tuh ibu-ibu otaknya uang. Dia sudah tahu kalau dipendetakan, masya Allah, gajinya dari Jerman gaji saya. Sinode gaji saya, beberapa kompetensi, spesialisasi mata kuliah yang saya ajarkan, dibayar hitung per jam. Hah? Dikit-dikit berangkat ke Eropa, mana pernah, gak pernah saya pakai sandal, biar dalam rumah, sepatu. Lasar kapir kau. Break, saya minum dulu ya. Jadi istri saya bilang, pikir-pikir dulu lah Pak, kalau masuk Islam. Waktu itu saya anaknya tiga, Nur Hidayah, Siti yang kedua Sarah Sylvia, dan yang ketiga Adoni Jakaria. Adoni ini bahasa Ibrani artinya Tuan, Mister. Adoni, kalau Dona Adonai itu artinya Tuhan. Saya kebetulan tahu, insya Allah aktif bahasa Ibrani. Alef, bet, gimel, dalet, he, waw, sayin, ket, tet, yot, kaf, lamet, mem, nun, samek, ayin, pesade, kofresi, shim, tau. Makanya tuh Kiai Gondrong itu, yang tukang jilat pantatnya pendeta-pendeta itu, namanya, iya, bukan Kiai, setan itu. Kalau Kiai, dia harus taat kepada perintah Al. Dia masa undang-undang Ahok di tengah kita ini demo sampai panas-panasan, saya juga ikut demo 411. Hah? Sudah bawa samurai begini panjang, pikir saya berkelahi ini, ah tidak. Demo damai rupa-rupanya, padahal saya sudah suka-suka mau mati ini. Ngapain? Apa yang ibu bapak lihat Mercy kapir pakai Lamborghini? Allah, Allah ya Karim. Saya kalau lihat orang itu, orang Islam pakai motor bebek, dia pergi ke masjid, saya keluar air mata menangis. Saya lihat kapir di mau pompa bensin di mana-mana pakai Lamborghini, rambut merah, ibu-ibunya, istrinya, anak-anaknya rambutnya kuning. Oh. Mau muntah saya, ya Allah. Muak saya, Pak. Enggak tahu kenapa, memang Allah berhak membolak-balik hati manusia. Muak saya, kenapa enggak tahu. Ibarat remote kita ini sudah diatur, sudah disetting oleh sutradara. Kebetulan kan memang di Indonesia ini kan orang kalau bicara soal kafir, ya kalau Pak Ustadz yang di sini di masjid, mana langsung berani to the point begini. Karena beliau tidak pernah kafir. Tapi kalau saya yang rasa kafir bagaimana? Saya tidak tahu. Nah, contoh begini, masuk gereja. Kita kan sebelum masuk masjid ke sana dulu, bersuci dulu, berwudu. Cuci dulu tangan dibasuh supaya ada bahasa halus yang Allah berikan. Tangan ini jangan suka nyolong. Kalau memang bahasa Islam ini ya lembut sekali. Nah, baru kita masuk masjid. Setelah sampai di dalam masjid, tidak mau tahu yang di sebelah kiri kanan muka belakang, your self realization, your God realization. Kesadaran pribadi mencapai kepada kesadaran Tuhanmu masing-masing. Allahu Akbar. Mau pakai gaya begini atau mau pemanasan dulu? Loh, di Tangerang kemarin saya ceramah itu kan begitu, di samping saya kakek-kakek, opa-opa, sudah tua sekali. Imam sudah mau selesai baca ayat, dia masih pemanasan. Allah. Sampai dia miring begini. Allahu Akbar.
Ini kalau sholat tarawih 23 rakaat bisa encok model begini. Karena saya Islamnya Islam standar, jadi saya agak kaget. Allahu Akbar. Nah, cuma satu kali, seragam semua. Yang pakai jenggot ada di dalam masjid, yang setengah satu senti seperti saya ada, yang bahkan yang tidak pakai jenggot juga kumpul semua. NU, Muhammadiyah, Wahabi, semua sama. Wahdah, kumpul satu jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau di kafir sana tidak boleh. Protestan, gerejanya sendiri, kebaktiannya sendiri, lagunya sendiri, ajarannya beda, kitabnya beda. Makanya kalau pendeta ketemu pastor di jalan begini, kalau kita ustad-ustad kan salam. Assalamualaikum ustad, ya yang mau kemana? Nah ini kata ustad Muhammad. Nah makanya saya sudah bilang Isa paling bagus. Saya kalau sudah pegang mic begini seperti bayi pegang dot Pak Haji. Tidak mau berhenti saya. Nanti kita lanjut. Ya Ustaz Don. Ba'da Isa. Kita baku hantam sampai jam 11. Amin. Tapi honor, honor harus tambah. Kita lanjut nanti Ba'da Isa. Sesuai permintaan jemaah saya hajar sampai puas. Apalagi sound system bagus begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.